misalnya kan hari ini aku udah datang dan semuanya sudah aku sampaikan ke pengacara aku, jadinya kalau misalnya mau bertanya silakan ke pengacara aku. Terima kasih. Tadi mungkin di dalam seperti apa? Mana mobil? Oh. Gimana ayo, mau kamu duluan yang masuk atau aku duluan yang masuk? Ya kan? Dan tentunya ada sesuatu kenapa dia bertahan sementara Gracia ini sendiri tidak mau bertahan dengan pernikahannya. Sudah menganggap pernikahannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tuhan kan Tuhan membenci perceraian. Saya pikir kalau Tuhan membenci perceraian, biasanya perceraian datang tidak dari Tuhan, cuma dari kebebalan hati manusianya aja.